Nih pantauan selanjutnya, ada 3 pelaku pengeroyokan di tempat hiburan malam nih, tepatnya di Angel Wing. Ditangkap tim Macan Polsek Jambi Selatan nih lur. Aksi pengeroyokan tersebut terjadi pas pelaku dan korban tersinggung saat berada di dalam diskotik. Kalau nyonya namanya di dalam diskotik, sudah ada katik lagi tuh yang namanya tersinggung dan menyinggung. Yang mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Tim Macan Polsek Jambi Selatan menangkap 3 orang pelaku pengeroyokan terhadap Agus dan Iswandi yang terjadi di diskotik Angel Swing, Kota Jambi pada 15 Juli 2022 lalu. Adapun 3 orang pelaku adalah Wahyu, Ruslan, dan Tommy Sagala yang diketahui merupakan warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhendri mengatakan bahwa kejadian ini bermula saat pelaku dan korban berada di diskotik Angels, di mana terjadi aksi pengeroyokan yang dipicu karena tersinggung saat berada di tempat tersebut. Dari hasil pemeriksaan, memang ketiga pelaku tidak menggunakan barang untuk melakukan pengeroyokan, melainkan hanya menggunakan tangan kosong. Sudah, 3 orang. Disuruh juga, saksi kita periksa, saksi korban juga sudah. Karena korban di nama sekitar 2 malam di rumah sakit tadi. Luka-lukanya boleh dijelaskan? Lukanya ada kepala, ada tangan, luka lebam. Pelaku menggunakan alat apa, Pak? Kalau pelaku menggunakan tangan kosong. Tangan kosong ya, tidak menggunakan alat. Menggunakan spontan aja mereka. Spontan ya. Karena sebelah kepala, enggak ada perencanaan. Enggak ada perencanaan. Otomatis kesal, tersinggung. Karena pandang tersinggung langsung. Masih hilang pengaruh merah. Ada yang tadi kalau mungkin di dalam itu kan namanya tapi pam. Saat ini pelaku ditahan di Rutan Mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.